Arsi, bocah berusia 5 tahun penderita hidrosefalus mendapat kunjungan dari Bupati Sidrap Haji Dolamando. Bocah yang tinggal di Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu itu menderita penyakit yang menyebabkan kepalanya membesar karena penumpukan cairan. Anak pasangan Abdul Hamid dan Nutriana diketahui mulai menderita penyakit tersebut saat berusia 6 bulan. Selama ini kondisi Arsi dipantau petugas dari Puskesmas Lawawoi. Saat mengunjungi Arsi, Dolamando didampingi Camat Watangpulu Andi Surya Hadiningrat, aparat Kelurahan Batu Lapa dan petugas kesehatan Puskesmas Lawawoi. Selain memberi sejumlah bantuan, Haji Dolamando juga mendoakan agar Arsi dapat diberi kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Ia juga mengatakan pemerintah akan terus memantau dan membantu proses penyembuhan Arsi. Kita doakan bersama agar anak kita ini dapat segera sembuh. Sebagai informasi, hidrosefalus adalah kondisi penumpukan cairan di dalam otak yang mengakibatkan meningkatnya tekanan pada otak. Arti harfiah dari penyakit ini adalah air di dalam otak. Akbar Sutarno melaporkan.